siapa cakap nak diet tak boleh makan kek sedap-sedap. Tengok ni apa Cik Ain ada. Nampak tu? Wah, dengan tekstur dia, sedap dengan sedapnya. Cik Ain dah jumpa resepi kek yang sihat yang memang sedap. Tengoklah sendiri video ni, okey? So hari ni Cik Ain nak gunakan kita punya Captain Roll Oat ni tau. Okey, first ni kita tengok dia punya tekstur. So dia kaya dengan serat. Sebab tu you guys boleh kenyang. Kita ada root oat, kita akan masukkan susu panas Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita just gaul rata. Siapa nak buat overnight oat lagi sedap. Alright, so yang ini kita akan letak tepi dulu. Kecik Ain ada pisang kat sini. Kita akan gunakan pisang. So manisnya pisang. Boleh tambah madu, kurma. Okay, so you guys just lenyek-lenyek macam ini sahaja you guys punya pisang. Okay, kemudian Cik akan masukkan telur ayam. Okay, kita akan masukkan 2 biji telur ayam. Okay, kita satukan dulu telur dengan pisang tadi. Untuk enhance dia punya bau dan rasa, Cik letak esin vanila. Okey, siap. Okey, kita akan masukkan serbuk koko. Okey. Berkilatnya dia punya coklat dia. Baking powder. Baking powder kenalah. Okey, dah siap bahan-bahan dia. Ni bagi Cik ni cantiklah ni. Sebab tu dia dah lembik. Ambil kita punya bahan coklat ni, kita akan tuangkan sikit dekat kita punya oat. Sebatikan dia dulu. Ini untuk memudahkan you guys buat kerja lah. Berat mangkuk ni. Mangkuk tadi dah 2-3 kilo. Kacau sebati. Dah siap Cik Ain punya adunan untuk kita punya banana chocolate cake. Sugar free, gluten free. Cik Ain ada cake tin dekat sini. Cik Ain akan spraykan dengan cooking spray. Ramai tanya Cik Ain spray apa selalunya tu. Gitu. Dan Cik Ain akan layakan dengan baking paper lah. Kita akan masukkan kita punya adunan. Sekejapnya ini kalau makan dengan ais krim, bulat dah. Cik Ain letakkan gajus. Letak gajus. Lepas tu Cik Ain ada mochi. Cik Ain nak guna macam tak nak lah nampak suram. Tu dalam 160°C ke ikut oven lah. 160°C bakar dalam 30 minit ke 40 minit ikut macam tu lah. Okay. Ini Cik Ain ada kita punya banana chocolate cake. Dah siap. Cik Ain dah pipingkan Nutella, nampak tu. Percaya tak Cik Ain buat ni tak ada tepung pun dan juga tak ada gula, okey, dalam kita punya ni. Siapa cakap nak diet tak boleh makan kek sedap-sedap. Tengok ni apa Cik Ain ada. Dengan tekstur dia, sedap dengan sedapnya. Sedap guys. Orang kena cuba sampai nak diet tapi nak makan kek. Sedapnya. So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye.